kan di Kamis malam ini untuk pengobatan ke lima aja. Lima karena bisanya cuma malam aja. Apalagi ini sudah malam, kita juga ucapkan syukur alhamdulillah masih bisa ketemu ya. Kita mulai, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Orimah dubi ala simbalato di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Orimah dubi ala simbalato di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu samad. Lam yalid walam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil malik. Bismillahirrahmanirrahim. La takutu sinar tebalan sabah isyamun mati bama minyak mandala dia semungin daulah tuhan menurut ibu nabi sayyidu ibu lalu rata buah si akur syamun mati wal adama wal adi sunar subhanallah 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 Ya Allah, ya Tuhan kami. Berikanlah sehat bagi hamba-Mu yang istighfar.
berikanlah sehat bagi Pak Sutikno Sehat, Pak Ibu Surya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Biarkanlah semua penyakit, ya Allah, dalam tubuhnya Pak Sutikno juga Ibu Surya, ya Allah. Biarkanlah, ya Allah, yang kok lindungilah, ya Allah, lindungilah, lindungilah, hanya Engkau yang bisa melindungi mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, jadikan malam ini malam yang barokah bagi hambaMu dan istri hambaMu serta keluarga hambaMu, Sutikno, ya Allah. Jadikan hambaMu ini semua ahli ibadah, ahli sujud, ahli syukur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, jadikan, ya Allah, minuman makanan ini makanan yang berkah. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, ya asyuja qobla, ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala ke-5. Nggih. Agak keras sedikit. Ya. Untuk hari ini hari yang kelima, alhamdulillah dari pertama tangan yang begitu nyeri capek sekarang sudah hilang semuanya. Apalagi sama hajinya disuruh puasa sudah saya jalani. Puasanya sama Kamis, alhamdulillah tidak ada halangan. Dan ya sedikit sudah ada perubahan, alhamdulillah, dari yang pertama sudah terasa semuanya capek atau apa, sekarang sudah ada aktivitas, alhamdulillah. Ya, untuk yang anu, untuk apa yang sering apa menggigil,
Oh iya. Nah, sering menggigilnya gimana? Kalau sering menggigil, alhamdulillah tadi pagi sudah tidak ada. Sudah enggak menggigil lagi ya. Enggak lagi. Mungkin karena puasa itu ya, takut atau apa. Ya mudah-mudahan untuk seterusnya tidak ada sakit menggigil lagi. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang Ibu Suliani mana? Ya alhamdulillah hari ini nggak ada rasa apa-apa, sudah enteng. Capek-capeknya tadi malam? Hilang. Alhamdulillah deh. Iya. Itulah kelebihan puasa kita. Iya. Tadi malam baru capek sekali di sini. Ini hari enggak. Biasanya nggih ya, lek umume gambal poso malah luwe karo kabeh ya. Tapi alhamdulillah itulah kelebihannya kepadolannya puasa. Enteng mari nahan luwe, mari makan enteng. Dengan itu kelebihan dari puasa. Puasa Senin Kamis luar biasa kepadolannya. Sudah turun berat badan nih? Belum ditimbang. Tapi udah ini apa? Bajunya wes. Tapi saya terasa dari waktu kadang saya ngaca dari tangan jadinya bengkak, sekarang tidak okay. Tidak ada lagi. Kalau turun pasti. Oke, turun pasti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya cuma memohon ya. Yeah. Insyaallah jadi ahli ibadah. Ahli sholat 5 waktu, ahli sholat malam, ahli puasa sunnah Senin Kamis. Ya, karena dari itu semua kita akan terselamatkan dunia dan akhiratnya. Ya, kita akhiri. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Wa kina ada benar. Wa kina syarum amrod. Ya asyisu ya khobar. Ya robbal amin. Allahumma sholli wa sholli. Wa barakallahu Muhammad. Wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Robbal alamin.